kak. Kayaknya jatuh, kak. Ini kak, jatuh, kak. Aduh, Doling. Lu lama sekali ngambil pamu ini. Aduh, mendasar kalau cewek ini. Wah, Bapak enggak tahu anak muda saja. Hati-hati jalan ya. Cepat, Dul, nanti mampir ke rumah ya. Oh, ya. Bambu di Desa Matero Deceng, Lau, Maros, Sulawesi Selatan tergolong melimpah. Bambu di sini banyak dimanfaatkan menjadi kerajinan dan bahan bangunan. Oh iya, bambu sudah bisa diambil di usia sekitar 3 hingga 5 tahun. Tidak boleh terlalu tua atau terlalu muda yo. Untuk bahan baku keranjang, biasanya dipilih bambu yang lurus, kuat, dan lentur. Setauku, bambu termasuk tanaman yang tidak perlu perawatan khusus. Daya tahannya cukup tinggi, sehingga mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Misalnya, badai dan angin kencang. Gara-gara teringat Kak Anti, aku tidak memperhatikan jalan di depanku. Bang, ini bambunya, Bang. Oh iya. Kenapa kakinya dulu? Jatuh, Bang, ke perosok. Bambu yang akan dibuat baka atau keranjang bambu dibelah selebar 2 cm. Kemudian, potongan bambu masih harus diirat atau dibelah tipis-tipis seperti ini. Anyaman bambu Bang Usman tergolong masih sederhana. Tapi produknya banyak loh. Tidak hanya baka, tapi juga rumah adat seperti ini. Atau kap lampu unik. Bang, saya pamit dulu Bang ya. Oh iya, Dul. Mau pergi dulu. Saya sudah potong bambu banyak situ. Wah, ini mau ke rumah cewek tadi nih. Abang kan tahu tadi saya suruh mampir. Aduh. Bang, kita bangun satu, Bang. Potong lele, Bang. Saya bayar dulu, Bang, ya. Kasih, Bang. Oke, ya, duluan, ya. Asik. Aku ketemu Kak Anti lagi. Sengaja aku bawakan baka biar Kak Anti senang. Kak Anti. Hai, Dul. Kak Anti. Nih, aku bawain oleh-oleh aku. Oh, makasih ya.
Dul, tolong dong itu pisang dikupasin terus ditumbuk ya. Oh, ya kak. Apa sih enggak, buat saya sih. Ternyata Kak Anti sedang membuat kue barongko, salah satu jajanan khas Makassar yang berbahan dasar pisang. Oke, buat Kak Anti, aku siap membantu. Pisang yang digunakan harus pisang kepok, karena teksturnya empuk. Nah, ini kunci lembutnya kue barongko. Pisangnya harus dihaluskan lebih dulu. Oh iya, selain punya rasa yang enak dan empuk, pisang kepok juga bisa dimanfaatkan untuk terapi penderita sakit mah loh. Nih, pisangnya sudah aku tumbuk. Oh iya, gas ya. Gas ya, Kak. Ya. Pisang diaduk bersama telur. Aduknya yang rata ya, supaya bubur pisangnya menyatu dengan telur. Setelah itu, baru ditambahkan gula pasir. Santannya tidak perlu banyak-banyak. Cukup gunakan bagian yang kental untuk memberi cita rasa gurihnya. Pisang barongko yang asli ya seperti ini, warnanya putih agak kekuningan. Tapi kalau mau dibuat tampilannya lebih menarik, ya bisa diberi pewarna. Selanjutnya, adonan dibungkus dalam daun pisang. Kalau sudah, barongko dikukus sekitar 30 menit. Belum dicucupi saja, sudah menggoda selera. Aroma pisangnya sangat terasa. Kalau sudah masuk mulut, lidah nggak berhenti bergoyang. Tekstur barongko sangat lembut di mulut. Apalagi pisang kepok kayak manfaat. Kandungan seratnya yang tinggi bisa melancarkan pencernaan dan pencegah sembelit. Di dalam pisang kepok ada zat prebiotik yang membantu penyerapan nutrisi tubuh seperti vitamin D dan kalsium, sehingga bagus untuk menguatkan tulang.